Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Motorola Project. Di video kali ini guys, video pagi di puasa pertama atau Ramadan pertama tanggal 13 April 2021 guys. Oke, hari ini masih pagi, masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua senantiasa puasanya lancar, dan semoga aja tidak ada yang pasokan plastik hitam guys ya. Oke, di video kali ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga Ramadan hari ini kita diberi keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini guys, saya mau ngebahas soal chip Honda Beat ini lagi guys. Banyak banget trouble guys di 5 tahun ini, dan sekarang ini starternya kadang nyangkut kadang enggak gitu guys. Tapi waktu pengecekan full pump itu aki itu normal guys, yang seperti video sebelumnya aki itu normal dengan voltase yang normal lah gitu guys. Tapi kenapa starter tuh kadang nyangkut kadang enggak, kadang susah banget guys. Seperti tapi kalau di kickstarter tuh hidup itu guys. Kayak sebagai contoh kita coba lagi seperti ini, hidupkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, waktu kemarin saya ganti switchnya normal guys ya, dia gampang hidup. Tapi sekarang udah mulai kumat lagi guys. Oke, okay. Ini kita coba hidupkan. Ini guys. Biasanya kalau AC kickstarter gini kan aja. Nah, dia posisinya nggak mau langsung hidup itu guys. Jadi posisinya tuh kadang nyangkut kadang nggak, seperti kayak arusnya nggak stabil. Tapi anehnya si aki itu normal, tapi nggak tahu ya guys apakah karena apa. Sedangkan si rotak itu sudah ganti semua. Waktu awal kemarin itu sudah hidup ya karena si rotaknya lemah. Sekarang si rotak hidup, dari awal waktu saya ganti rotak pun bermasalah starternya. Katanya sih di relay di akinya itu kotor banget, ya suruh bersihkan aja. Udah saya bersihkan, emang waktu itu normal, tapi sekarang kumat lagi gitu guys. Jadi mungkin kalian para suhu, para penonton yang ngerti, silahkan komen di bawah ini gimana solusinya guys. Apakah akinya harus diganti atau relaynya atau flashernya harus diganti juga. Soalnya di bawah itu ada flasher yang kalau saya dengarkan saat kita charger tuh bunyi cetek di bawah itu guys. Kalau salah sih itu untuk flasher ACG serator atau yang kan sekarang sistemnya si BTSP itu nggak menggunakan dinamo starter lagi guys, tapi udah menggunakan ACG serator yang berada di belakang kipas ini guys. Sudah ini salah di belakang ini gitu. Jadi starter halus, kalau bahasa gaulnya menggunakan starter halus gitu guys. Sekarang kita cek lagi ya, kadang normal kadang enggak, kadang susah payah guys. Kadang pun saya jengkel, kadang saat kita pengen buru-buru nggak bisa guys, harus ngekol lagi, harus ngekick shutter lagi gitu guys. Itulah yang saya alami sekarang guys di motor ini, trouble masalah starter ya guys ya. Awalnya sih aman-aman aja, tapi sekarang sudah mulai kumat-kumatan. Pengen dijual tapi sayang, karena ini yang membuat motor channel saya lebih berkembang sampai sekarang. Bersama ini jatuh bangun, dikritik pedas gimana pun, saya tetap menjalani channel ini dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin bagi kalian yang mempunyai permasalahan seperti ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, gimana solusinya, karena saya belum menemukan solusinya guys. Kalau kemarin sih waktu dicek normal, jadi mungkin para suhu sudah tahu, silahkan komen di bawah ini. Oke, mungkin video sampai di sini. Kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye bye. Aku kurang sayang sampai aku kau tinggal.